Pemirsa, Piodalan sendiri dapat diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci. Upacara Piodalan merupakan kewajiban umat Hindu dalam rangka membayar hutang kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa beserta seluruh manifestasinya. Seperti halnya upacara Piodalan di Pura Taksu Buana Taman Bukit Pengajaran yang berlangsung pada setiap purnama sade kalender Bali. Pura Taksu Buana Taman Bukit Pengajaran adalah pura tempat pemujaan dan berstananya Sang Hyang Tri Adi Taksu, yakni Tuhan dengan manifestasi Sang Hyang Tri Murti dengan segala taksunya. Di setiap upacara yang diselenggarakan, selalu dilakukan pelukatan atau pembersihan terlebih dulu sebelum acara persembahyangan di Pura Taksu Buana Taman Bukit Pengajaran dilaksanakan. Menurut salah seorang pemangku, Ide Bagus Made Adnyana, upacara ini memiliki makna bahwasannya mengingatkan kembali kepada para umat untuk membayar hutang kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Tak hanya itu, piodalan ini juga diharapkan dapat memancarkan taksu para umat sehingga berguna di kemudian hari. Guru puniki, maka pejajarannya ini, Tuhan aja. Guru, kangen kena nyusur sehanani taksu, sana benten ada yang jatake. Itu, mapi tegas, sana yang terjadi taksu, sana jagi miceyang, sehanani taksu, sana kekuatan, sana jagi yang ingin dasar, tau dikhan. Awina benten sedo baktinya sekali makin, sakani, ngiling, ada yang rasa kopi tangan, sikir yang ide sana dibalasu, kopi tangan dari lukur, alar, ring, ide guru, sana sampun mapi pengajar. Nah, makanya ini, sehanani taksu, sana benten dari anggo sarira pada sisa sana kami presiden jenar masuk naran ini presiden mau ngering kau depannya ini selang suang. Pura Taksu Buana Taman Bukit Pengajaran adalah juga pura tempat untuk memuja dan memohon segala jenis taksu, yaitu kesidian, usaha, kekuasaan, dan taksu berbagai jenis swagine atau profesi. Yodalan ini dipupuk oleh ide pedanda Gede Rai Tianyar, saking Griya Mandare Wati Sidemen. Andika, Bali TV.